Idul Fitri diartikan kembali ke fitrah, yang dimana awal mula hari itu dan seterusnya, semua bisa kembali pada fitrahnya. Dimana pada awal kejadian, semua manusia dalam keadaan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dalam istilah dikenal dengan perjanjian primordial, sebuah perjanjian antara manusia dengan Allah yang berisi pengakuan kepada Tuhannya. Hari kemenangan telah tiba, gema takbir terdengar di mana-mana. Bertanda hari yang fitri telah di depan mata. Kini saatnya kita bertatap mata, berjabat tangan, berucap, dan tanamkan dalam hati, meminta maaf kepada sesama, berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di ujung timur, memandang ribuan umat manusia di negeri kecil bernama Cianjur, menyaksikan ketundukannya kepada Sang Maha Pencipta dengan melaksanakan sholat id di masjid yang sangat bersejarah, yang didirikan pada tahun 1810 silam, yang dibanggakan oleh masyarakat Cianjur, yakni Masjid Agung, dan diisi oleh ratusan kaum Adam yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat Cianjur. Sementara kaum Hawa melaksanakan sholat id di alun-alun yang kini semakin cantik dengan bentangan hamparan rumput sintetis yang dibelah oleh kolam hias yang menyerupai bahtera dan dipercantik oleh monumen Al-Quran yang dilambangkan sebagai pemandu arah kehidupan. Cianjur merupakan kota yang sedang berbenah dalam segi hal apapun. Agar bisa menjadi kota yang dapat mencapai cita-cita sebagai kota Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur. Yang dimana setelah sebulan penuh melaksanakan puasa hingga bisa mempertahankan makna Ramadan dengan baik dan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dipaparkan oleh Bupati Cianjur, Haji Irfan Rifano Muhtar, dalam sambutannya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan melalui kemampatian Ramadan tahun ini, kita dapat memperbaharui diri dan terus mempertahankan makna Ramadan dengan kesabaran dalam ketaatan kepadanya. Hingga cita-cita dalam doa kita yaitu Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur dapat terwujud di negeri Cianjur yang kita cintai. Cianjur yang aman, sejahtera, yang diikuti ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa dalam naungan kebaikan, terjauh dan terlindungi dari berbagai kerusakan, kejahatan, kekerasan, dan kezaliman. Hadirin yang berbahagia. Ribuan masyarakat melaksanakan sholat id dengan sangat khusyuk, yang dipandu oleh khatib Kiai Haji Ahmad Yani SIP MSI. Sementara sholat id dipimpin oleh Imam Haji Ending Bahrudin sekaligus diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan itu. Tatkala terik matahari menyaksikan seluruh umat manusia yang ada di negeri Cianjur melaksanakan sholat id. Seraya sholat id telah dilaksanakan, Bupati dan Wakil Bupati Cianjur menggelar open house di Pendopo, yang dimana merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Cianjur. Terlihat dalam helaran acara tersebut, ratusan, bahkan ribuan masyarakat memadati pelataran Pendopo hingga alun-alun yang kini sudah dilakukan pemugaran oleh Bupati sebagai landmark atau ikon kota yang dijuluki Kota Santri tersebut. Terlihat masyarakat membaur, keakraban pun terjalin antara pemimpin dan rakyatnya, hingga saling melontarkan kata maaf dengan nada sendu, seraya berjabat tangan.
Tak canggung banyak masyarakat yang memanfaatkan momen ini untuk meminta foto bersama dengan keluarga bupati yang saat itu tengah bersalaman dengan seluruh masyarakat yang hadir. Di tengah keramaian halal bihalal memadati pendopo, kami pun berbincang dengan salah seorang masyarakat yang hadir mengikuti rangkaian Idul Fitri yang sudah dilaksanakan sejak pagi hari. Dirinya merasa senang bisa bertemu dan bertatap muka langsung, bahkan berjabat tangan dengan bupati, sehingga bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dan momen ini sangat jarang sekali terjadi. Bagus banget menurut aku. Jadi semua warga bisa ngumpul di sini, terus kita bisa sama keluarga di sini sambil makan-makan, menikmati hari ini di sini. Enggak, belum pernah. Ini baru pertama kali ke sini. Dan aku baru tahu emang ada kayak gini. Harapannya untuk Idul Fitri, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pemerintah juga makin baik di Cianjur, makin banyak kemajuan di sini. Selain itu, Aban Sobandi, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur menuturkan, Hari Raya Idul Fitri kali ini merupakan hari raya paling istimewa dan berbeda dengan hari raya tahun lalu. Aban berharap ini menjadi catatan untuk di tahun yang akan datang dan akan kembali dilaksanakan hal serupa agar masyarakat bisa lebih dekat lagi dengan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur. Dan hal ini tentunya insya Allah untuk tahun yang akan datang juga akan dilaksanakan kegiatan semacam ini, ya, sehingga antara warga masyarakat dengan Pak Bupati dan pemerintah daerah dengan Pak Bupati itu akan lebih dekat lagi. Saya sudah minta untuk yang akan datang, mereka tidak akan segan-segan masuk ke lingkungan pendopo di sini, ya, ke taman-taman di sini, karena ini adalah memang milik mereka itu sendiri. Di hari kemenangan ini, semoga kita semua menjadi umat manusia yang dilimpahi bimbingan dan magfirahnya, agar menjadi insan manusia yang selalu mengucap syukur kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Sesungguhnya kita manusia adalah makhluk yang lemah dan tiada kata selain maaf yang selalu dituturkan dalam doa. Di hari yang fitri ini, kami dan segenap seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.